Selamat pagi Indonesia, GTV Inspirasi Bersama. GTV Inspirasi Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. Wow, sekarang saya ditemani oleh wanita yang cantik. Saya kalau lagi cantik suka grogi loh. Oh? Suka grogi. Kenapa begitu? Jadi nggak bisa ngomong nanti. Kenapa begitu? Udah, saya diam selama beberapa menit. Oke, diam, tidur. Kalau udah tidur nih ngapain begini? Oke, tentunya kembali lagi di Good Morning di pagi hari yang cerah ini. Oh, asik. Kemarin saya sama Ari yang agak-agak kurus. Bukan, dia itu Bebeh namanya. Oh, Bebeh. Iya. Dan tentunya kamu sekarang ditemani sama Akyu. Dan Akyu juga. Kalau kamu Aki. Kalau aku Akyu. Oh, gitu. Iya. Yeah. Kok gitu sih? Iya, kamu suka ngecas-ngecas gitu, kakak. Oh iya, adik. Duh, kayaknya gue mulai banget ya di pagi hari ini. Yes, ya, yang pastinya kita bakalan nemenin kamu kembali di Get Morning ya, pemirsa ya. Ngomong-ngomong kak, kemarin tuh hari pahlawan, jadi kayaknya sekarang kita bakalan ngebahas tentang pahlawan tentang? Waduh. Kamu pahlawan deh di hati aku. Wow! Ya, bukan. Sorry ya, bro. Sorry ya, bro. Sorry kemana? Jangan disebutin, Pak. Ya, jadi hari pahlawan ya. Ngomong-ngomong di hari pahlawan kemarin. Yes. Ya, sekarang ternyata masih berbau-bau pahlawan. Oh. Ya. Wow, pantesan, Kak. Kamu tuh bau-bau pahlawan gitu, bro. Iya, bro. Nusa Tenggara Barat bukan hanya terkenal dari destinasi wisata yang kece abis. Yes. Dan ternyata sekarang sudah dibekukan dia. Siapa? Siapa ya? Siapa yuk? Siapa ya? Mau tahu? Syahri. Hah? Syahri. Mau berapa? 15 juta cukup. Oh, cukup. Ya, memang di hari pahlawan itu, setiap tahunnya tuh selalu dinobatkan pahlawan-pahlawan baru yang telah berjasa bagi Indonesia. Salah satunya adalah Dari mana ya? Dari tempat tinggal aku, Pak. Oh, Nusa Tenggara Barat. Yeay, pastinya. Tepuk tangan. Teriak aja kencang. Ya, memang kita harus patut berbangga ya. Iya dong. Lihat nggak sih di setiap instansi ya, di setiap jalan-jalan. Sekolah. Yes, pastinya banyak baliho-baliho yang mengatakan kalau warga masyarakat NTB itu mensukseskan dan mendukung penuh Syekh Tuan Guru Kiai Haji Al-Makfurullah, Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid. Benar enggak sih, Pak? Benar. Cerita ke polisi, Pak, kalau benar, ngomongin, Pak. Benar. Iya, itu menjadi pahlawan nasional. Ya. Dan akhirnya 2 hari yang lalu resmi dinobatkan oleh Presiden Republik Indonesia dan diserahkan Joko Widodo langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo kepada keluarga. Pak, kalau nyebut Joko Widodo itu harus ada lokat-lokat Jawanya gitu. Oh iya, seperti saya ini orang Jawa. Orang Jawa loh ya, orang Jawa. Kalau bahasa ini dene pada aku dengan Jawa. Orang kampung Jawa, kampung Jawa. Kamu Jawa ada Jolombok juga. Jawa itu ternyata dia ada di mana-mana. Yes. Ya. Oke, ada informasi apa di pagi hari ini, Kori? Iya, pastinya informasinya ini banyak banget ya. Kayaknya sekarang nih di media sosial, kemudian di koran-koran, di mana-mana itu, apalagi di NTB pada khususnya itu ngebahas tentang gelar kepahlawanan yang dinobatkan kepada Al-Makfurullah Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid.
Ya. Aku hampir bilang Zainul Majdi tadi ya. Ya. Ternyata kalau itu Zainul Majdi itu adalah gubernur Nusa Tenggara Barat. Gubernur dan aku. Beliau adalah cucu. Cucu dari. Dari. Al-Bawfurullah. Pahlawan. Pahlawan baru. Pahlawan kita. Ya, pahlawan kita. Jadi ini satu-satunya di Nusa Tenggara Barat, pemirsa. Ya. Jadi turut berbangga. Iya. Tepuk tangan, bro. Bro, bro, bro. Tepuk tangan. Jangan ngopi-ngopi aja, bro. Ya, walaupun udah 2 hari didobatkan, tapi beritanya tuh masih tersebar di semua koran tuh. Jadi koran tuh isinya itu aja ini, ya, lihat nih. Selamat, selamat. Ucapan selamat. Kemudian apa ya? Pokoknya isinya semua nih hampir hampir penuh dengan informasi penganugerahan pahlawan nasional kepada Al-Mawfurullah Syekh Hamzah Nuwadi. Ya, itu juga sebutannya kalau nggak salah. Ya. Jadi Maulana Syekh, aduh panjang banget ya. Oke, Maulana Syekh pengurusnya Haji ya, Muhammad Zainuddin Abdul Majid itu juga punya nama lain. Itu dia Syekh Hamzah Nuwadi. Syekh Hamzah Nuwadi ya namanya. Wow. Tapi ngomong-ngomong tentang penobatannya, itulah Presiden anugerahkan gelar pahlawan nasional pada Maulana Syekh. Itu kemarin tuh ada dua ahli waris yang berada di sana beserta anak-anaknya, yaitu Umi Rauhun dan Umi Rehanun. Ya. Ternyata saya juga nyelit kemarin di sana, Pak. Oh ya? Iya. Umi. Saya dimutilasi dulu, dimasukin koper sama Pak Gubernur, lalu dibawa ke sana. Nah, di sana lagi dipasang-pasang-pasang lagi. Baru bisa masuk istana, Pak. Kasian banget deh. Pak Gubernur, selamat ya. Yes, tentunya kita semua patut berbangga ya. Ya. Dan ini menjadi spirit juga, Kak, untuk kita semua agar bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya warga masyarakat Nusa Tenggara Barat. Generasi-generasi penerus tentunya bisa berbangga dan bisa diceritakan kepada cucu-cucu kalian nanti bahwa adalah kita juga punya pahlawan. Yes. Pahlawan nasional. Yes. Yang ada dan di Nusa Tenggara beliau Barat. Beliau tuh uniknya tidak berjuang dengan senjata, Pak. Oh. Dia cukup dengan kata-kata saja mungkin para penjajah itu udah terlempar. Terlempar keluar Lombok, Pak. Renang caranya. Pergi? Renang, Pak. Oh, renang. Renang ke Pulau Jawa. Di tengah lautan mereka kesem-sem, Pak. Tentunya masih banyak lagi sebenarnya kalau kita ngeliat pahlawan-pahlawan ya. Bukan, tadi kita sudah ngebahas tentang Tuan Guru Syekh Maulana. Ya. Yeah. Biasanya dipanggil seperti itu ya. Yes. Jadi kalau kita melihat sebenarnya banyak sekali kita juga ada apa ya? Inspirasi pahlawan. Betul sekali. Jadi kalau, pahlawan itu bukan cuma nembak-nembak pakai senjata, Pak. Benar banget. Yes. Banyak juga sebenarnya pahlawan-pahlawan itu. Jadi kalau kita dulu berpikir adalah pahlawan itu yang ikut berperang. Yes, yang itu ikut adalah pahlawan. Tapi ternyata penjajah gitu. Benar. Ya. Tapi sebenarnya ya nggak begitu juga ya kan. Sebenarnya banyak loh pahlawan di sekeliling kita. Salah satunya adalah Bang Ari ini merupakan pahlawan aku banget. Kenapa begitu? Pahlawan di pagi hari ini. Kita berdua pahlawan di pagi hari ini. Memberikan informasi-informasi. Akan memberikan informasi kepada pemirsa. Kalau misalnya nggak ada orang yang bilang kamu pahlawan ya pemirsa ya. Sebentar. Lebih baik kamu. Sebentar. Bro, biasa aja mukanya jangan manyun kayak gitu ya. Pagi nih masih pagi, bro. Sedih itu, banget itu ya. Satu, itu yang paling manyun. Kayaknya dia belum sarapan, apa belum ngopi, bro? Kayaknya dia belum dikasih pil, Pak. Dia perlu dikasih obat dulu. Ini lho, Pak, yang di tengah, Pak, yang di tengah. Yang di tengah ya? Iya. Asin banget ya. Perasaan ngopi udah, sarapan udah tadi dia. Aku sarapannya masih belum, Pak. Oh iya? Yes. Belum yang kedua? Tadi cuma lewat aja. Oke lah, ada informasi apa tadi tuh, Kori? Ngomong-ngomong tentang pahlawan nih, di GTV juga banyak pahlawan lho, Pak. Oh iya? Yes, salah satu adalah our hero, yaitu bos kita. Namanya juga hero. Dia adalah pahlawan. Yes, pahlawan untuk kita semua ya. Cuma, tapi ngomong-ngomong tentang, kita masih ngomongin penganugerahan ya, gelar pahlawan nasional pada Maulana Syekh. Karena ini lagi trending topic banget di Nusa Tenggara Barat ya, pemirsa ya. Kemarin pas penobatan di Istana Kepresidenan ya, berhubung saya juga ternyata ada di sana, bayangannya seperti itu. Nah, jadi di sana tuh hadir ahli waris dari Umi Rauhun. Umi Rauhun itu merupakan ibu dari gubernur kita, ya. Tuan Guru Haji Tengku Bajang, ya.
ribet benar, banget benar. Ya. Iya betul. Tuan Guru Zainul Majdi, ya. Dan yang kerap dipanggil dengan Ayang Bebek. Bukan. Bukan. Maaf Pak. Maaf ya Bu Erika. Terus dilanjut TGB. Ya, dan juga di sana hadir saudara dari Tuan Guru Bajang, ada belum jadi Umi, Hajah Siti Rohmi Jalilah. Tahu enggak sih, Pak? Iya. Hajah Siti Rohmi Jalilah. Ini saya bukan kampanye ya. Ini hanya menyampaikan informasi. Terus? Kemudian di sana juga hadir Insinyur Haji Samsul Lutfi bersama istri serta Gubernur NTB. Jadi tiga saudara itu. Kemudian dari Umi Rauhun itu hadir juga bersama ahli-ahli warisnya, antara lain bersama Haji Lalu Gede Wirasakti Amir Murni. Wah, namanya keren banget ya. 1, 2, 3, 4, 5 5 cm, Pak. Dan juga sejumlah keluarga serta kerabat lainnya. Yeah. Terus hadir juga jajaran pemerintahan dari Nusa Tenggara Barat, ada Bapak Sekda, Bapak Insinyur Haji Rosyadi Sayuti ya. Kemudian ada Kadis Sosial dan lain sebagainya. Pokoknya intinya ada saya di sana. Ada bayangan saya di sana. Iya. Yes. Anda kenapa sih, Pak? Nah, saya lagi mencari informasi sebenarnya. Oh, bukan, dia lagi merenungkan pahlawan-pahlawan. Saya lagi merenungkan pahlawan-pahlawan. Nah, ini dia nih. Uh-huh. Ada. Itu ada apa sih, Pak? Pahlawan. Oh, dia pahlawan GTV, Pak. Pahlawan GTV. Santai, Bu. Nah, selain kita ngobrolin yang namanya pahlawan-pahlawan ya, ini ada salah satu yang unik juga dari surat kabar. Surat kabar. Dia bahasanya surat kabarku yang pertama. Surat cintaku, Pak. Membuat hatiku bergetar. Surat cintaku, Pak. Oh, itu surat cinta surat ya. Jadi ini saya ambil dari salah satu surat kabar yang ternama. Yuk. Di Nusa Tenggara Barat tentunya, ya. Nah, ada seorang warga melakukan penghormatan pada sang saka merah putih yang dikibarkan di Menara Islamic Center. Oh iya? Yeah. Wow. Apakah itu adalah Tuan Guru Zainul Majdi? Nah, pengakuannya Ciela, pengakuan. Aduh, kenapa sih ini? Yang ngakuin tuh siapa sih? Rambut yang ngakuin tuh agak basah-basah gimana? Dia habis mandi, Pak. Mandi pagi. Mandi pagi. Pengibaran bendera raksasa sebagai bentuk syukur warga NTB atas anugerah pahlawan bagi Maulana Syekh. Wow. Bendera raksasa. Tentunya kemarin ya. Bendera merah putih ya, Pak, ya? Iya, benar banget. Bukan sang bendera hijau ya. Bukan lah. Oke, yes. Terus ada informasi apa lagi tuh? Kayaknya bukan satu orang aja, Pak, tapi kayaknya semua yang ada di sana, ramai-ramai di center pada saat itu ramai-ramai memberikan penghormatan kepada bendera raksasa yang dikibarkan di Menara Islamic Center, Hubbul Wathon. Terus. Dan banyak nih ya komentar-komentar para warga, kemudian komentar-komentar para pejabat dan lain sebagainya, para psikolog dan lain sebagainya. Itu Maulana Syekh itu yang mengatakan bahwa Maulana Syekh itu adalah pahlawan yang hebat memang. Ya iyalah, kalau nggak hebat berarti nggak bisa jadi pahlawan. Pahlawan, Pak. Dong. Betul sekali. Tapi aduh, ngomong terbang-terbang nih. tolong kita sambil. Kamu suka terbang. Ya, dan kalau kita ngomongin tentang pahlawan, bukan hanya ini aja, bukan hanya Syekh Maulana saja, tapi kita lebih fokus untuk bahas ini karena kita warga NTB, jadi kita patut berbangga ya. Jadi yang kemarin dikasih gelar pahlawan tuh bukan hanya satu orang, tapi ternyata ada 4 orang. Yes. Itu ada dari Riau, kemudian yang dari Riau itu kalau nggak salah namanya, bukan Riau, Kepulauan Riau, aduh nanti salah aku, Pak, Sultan Mahmud III, kemudian ada Lafran Fane ini kalau nggak salah dari Yogyakarta, Pak, kemudian Laksamana Malahayati, ini adalah pahlawan dari Aceh, yang 2004 lalu terkena tsunami.
Loh, kok ngomongin tsunami? Loh. Iya. Gak ada salahnya. Iya, terus apa lagi ya? Itu aja sih pahlawannya, Pak. Oke, tadi itu dia ada beberapa sebenarnya kemarin tuh 10 nominasi. Ya. Terpilih adalah 4. Salah satunya adalah Syekh Maulana. Oke. Yes. Terus dan ngomong-ngomong masalah jaelah rambut gue klimis banget ya, Bro. Rambutnya kenapa sih? Kayak saya risih nih sama rambut saya ini. Perlu so, di perlu di-cut sepertinya. Bahasa gaulnya dia nyerigak-nyerigak. Nyerigak-nyerigak. Itu ini apa sih? Apa? Zigzag. Woi, kayaknya kemarin habis di zigzag. Ya nih. Sama si siapa sih? Apa sih nggak jelas, sorry. Oke, lu kan saya membaca lupa. Oke, okay. Ya. Saya beralih ke pendidikan dulu ya. Yes. Ternyata di rumah baca Salahuddin raih penghargaan nasional nih, Kori. Penghargaan lagi. Tukar, penghargaan lagi nih Nusa Tenggara Barat. Putra maksudnya ya, sorry. Putra NTB meraih prestasi nasional. Ini adalah Salahuddin Al-Yubi yang meraih juara harapan 2 bidang pendidikan. Prestasi bertema pustaka sebagai destinasi pariwisata unggulan pada bidang pendidikan mendapat apresiasi juri nasional. Keren. 2 Pak dari beberapa provinsi, keren. 33 provinsi. Bapak Salahuddin selamat ya. Selamat ya Pak ya. Kalau ada hadiah bisa dibagi-bagi. Boleh datang. Dengan senang hati. Boleh datang kemari Pak, mari. Yo. Mungkin kita mau ngobrol-ngobrol bareng dan baca-baca bareng dan kita makan bareng-bareng. Makan bareng. Ngarep banget gitu ya. Iya Pak, kalau kita mau diundang enggak apa-apa. Iya. Yes. Itu adalah hal yang sangat baik. Tapi ngomong-ngomong ya, tadi itu mungkin pahlawan yang mewakili Nusa Tenggara Barat juga ya, walaupun tidak dinobatkan sebagai gelar iya pahlawan. Iya dong, tapi itu penghargaan nasional. Itu pahlawan banget bagi para anak-anak ya, itu berhubung apa rumah baca ya Pak ya? Iya rumah baca. Iya, jadi di sana kita bisa baca-baca, termasuk membaca pikiran. Karena baca itu adalah jendela pendidikan. Oke, ada apa lagi tuh? Ya, untuk selanjutnya juga ya setiap tahunnya. Jadi berhubung Nusa Tenggara Barat ini sudah mendapatkan jalan ya, udah tahu gimana caranya mencalonkan pahlawan-pahlawan nasional ke pusat sana agar dinobatkan sebagai pahlawan nasional seperti itu. Jadi untuk kedepannya itu juga bakalan diusulin pahlawan-pahlawan baru dari Nusa Tenggara Barat yang akan menyusul Syekh Tuan Guru Maulana Syekh Tuan Guru Kyai Haji Zainuddin Abdul Majid. Lancar banget gue nyebut ya. Terus? Ya, itu antara lain nanti ada Tuan Guru Haji Saleh Hambali. Kemudian ada Tuan Guru Haji siapa sih namanya? Aku lupa. Saleh Hambali ya udah ya? Udah. Saleh Hambali udah. Iya, pokoknya itu dah dari sultan dari Bima, dari Sumbawa dan lain sebagainya. Oh iya, itu banyak juga banget sebenarnya itu ya. Dari Nusa Tenggara Barat itu bukan hanya di Lombok saja, tapi ada Sumbawa, terus ada Bima juga ya. Itu sebenarnya potensinya kita bahasnya besoknya kita bahas ya. Iya, besok aja kita bahas. Tapi kalau aku mengusulin 2 orang jadi pahlawan nasional di hati aku. Terus ada my father, my lovely father and my lovely, ya itu deh pokoknya. Apa sih? Susah ya kalau nyebut suami ya. Jadi ketahuan deh. Your superhero. Yes, my heroes. My hero. Enggak lupa juga dong buat ibunda tercinta. Sapa-sapa dulu dong, Bang, mumpung hari pahlawan gitu benar. Kan. Itu pahlawan di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Banyak loh yang menjadi pahlawan dalam kehidupan kita. Benar. Antara lain keluarga kita, orang-orang yang udah berjasa. Ini teman-teman di sini nih semua pahlawan buat aku, Kak. Ada yang nganterin beli nasi. Kemudian, ada yang nganterin beli cilok. Yes, ada yang nganterin beli rujak. Ada ibu kos yang udah setia ngasih kita makan. Itu pahlawan loh, Kak. Bener. Pahlawan tanpa tanda jasa seperti itu. Oke. Jadi tadi kita sedang ngebahas tentang beberapa pahlawan tentunya ya. Syekh Maulana tadi. Luar biasa deh pokoknya. Nusa Tenggara Barat. Asik. Nusa Tenggara Barat
selalu berbangga hati untuk kedepannya juga ya. Dan tentunya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi Kori. Yes. Dan kita akan baca-baca lagi informasi, memberikan informasi yang menarik tentunya buat Anda semua di rumah. Yes. Dan kayaknya ada yang mau lewat deh. Ada yang mau lewat ya? Ibu kos mau lewat sepertinya. Enggak, ini si ini si Nobi bentar lagi mau lewat. Oh yes. Iya. Aku pakai Nobi loh. Oh iya? Iya. Nobi. Nobi. Yuk, mari. Ya udah, lewat mulu. Selamat pagi Indonesia, GTV Inspirasi Bersama. GTV Inspirasi Bersama. Selamat pagi Indonesia, Get TV, Inspirasi Bersama. Lihat dunia dengan cara berbeda, sambut hari dengan semangatmu, buka jendela. Selamat pagi Indonesia, Get TV Inspirasi Bersama. Lihat dunia dengan cara berbeda, sambut hari dengan semangatmu, buka jendela, dapatkan informasi.
Komen apa sih, Bu? Enggak, itu tadi ada dia butuh kaget. Diskon, butuh diskon, Pak. Butuh diskon ya? Yes, mumpung. Mumpung sekarang mau mendekati Desember, jadi untuk tahun baruan. Sebentar lagi kita tahun baru. Yes. Tahun baru. Belum, Pak, belum. Lagi berapa bulan? Satu bulan. Yes. Wow, Desember ya, bentar lagi udah gak terasa tentunya. Enggak, Pak, tahun barunya itu bulan Mei, Pak. Oh iya. Mukanya jangan kayak gitu dong, Bu. Ya, kita aduh, masih ngomongin tentang pahlawan ya. Ada apa? Ada apa? Jadi sebenarnya kayak seperti yang saya bilang tadi sebenarnya, yes, ya, banyak sekali sebenarnya. Ini kita singkirin dulu deh. Yes, singkirin aja. Banyak sekali sebenarnya pahlawan-pahlawan itu bukan hanya dari saat pahlawan itu membela Indonesia ya, mengusir penjajah. Ya bukan hanya itu aja sebenarnya pahlawan ya. Mm-hmm. Seperti misalkan contohnya, yes, ibu-ibu guru kita, bapak-bapak guru kita, itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Yes. Si ampun. Tapi dia ada tandanya loh, Pak. Apaan? Biasanya dia pakai baju coklat-coklat. Coklat-coklat. Yes, kemudian ada di sini tulisannya Pemkab Lombok Barat, terus Pemkot Kota Mataram. Udah Pemkot Kota Mataram, Pemkot Mataram. Kalau udah gitu ya udah ibu guru itu pastinya. Ya, itu. Jadi tentunya masih banyak lagi. Seperti misalkan, Kori ada informasi apa lagi tuh? Yes, yang pastinya pahlawan-pahlawan di sekitar kita tuh banyak banget ya pemirsa ya. Mungkin buat kamu yang punya pahlawan pahlawan tersendiri gitu ya, bagi kamu ada seseorang yang udah berjasa banget dalam hidup kamu, itu juga pastinya adalah seorang pahlawan, walaupun bukan berjuang melawan penjajah seperti itu. Antara lain nih, pahlawan di sekitar kita yang setiap harinya bekerja untuk kita semua nih, untuk masyarakat, untuk rakyat, itu bisa juga mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan jiwa dan raganya. Antara lain nih, Pak, bapak-bapak polisi yang ada di jalan. Benar banget. Yang rela panas-panasan, prit-prit. Tapi banyak banget disebelin sama orang sebenarnya ya. Kasian banget ya. Padahal orang ditakutin gitu ya. Iya. Padahal itu adalah seragamnya ditakutin ya. Apalagi kalau lihat ijo-ijo, apalagi kalau nggak bawa STNK, nggak punya SIM, lihat ijo-ijo walaupun itu tukang parkir jadi parno. Jadi parno sendiri gitu ya. Tapi saya pernah loh. Oh iya. Ada pas pengalaman itu, apa? Yes, nggak bawa STNK, mau pergi ke luar kota, ke Lombok Timur sana. Kota Mataram. Luar Kota Mataram ya, yes. Bagus. Bawa motor, kemudian karena saking takutnya gitu ada razia, ketemu deh sama bapak-bapak lagi perbaiki jalan, Pak. Ya. Itu biasanya kalau perbaiki jalan tuh pakai rompi warna hijau gitu ya, biar ijo, kelihatan. Ijo Tosca. Ya, jadi, ada razia. Akhirnya menyamping-menyamping dulu selama beberapa lama, dan akhirnya setelah saya perhatiin, ternyata itu bukan polisi, ternyata itu pekerja jalan, Pak. Bagaimana menyebalkannya? Kasian, makanya. Kasian banget. Jadi harus apa ya, menaati lalu lintas, ya, surat-suratnya dilengkapi ya. Jangan cuman hanya, jangan ditiru deh seperti itu. Alangkah baiknya ya, bapak-bapak polisi juga kalaupun kalian semua surat-surat lengkap, terus menaati lalu lintas, ya tentunya nggak mungkin ditangkap dong ya. Iya, betul sekali. Nggak mungkin juga kan. Kalau misalnya kamu ditangkap lagi berpakaian lengkap, kemudian punya surat-surat lengkap, itu berarti polisinya modus. Mungkin minta nomor HP kali ya. Tapi gini loh, kita harus sadar juga. Mungkin bapak-bapak polisi yang ada di jalan yang sering kita sebelin, itu juga pahlawan untuk kita semua. Benar banget. Bagaimana jadinya kalau misalnya mereka-mereka tuh nggak ada? Gimana semerawutnya jalan-jalanan di Kota Mataram dan sekitarnya kayak gitu. Kemudian kita juga loh yang rugi, nanti terjadi ya kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi kita harus menghargai ya. Ya mungkin yang disebel-sebelin kali yang karena ditilang, tapi itu kesalahan kamu sendiri loh pemirsa. Coba deh dilengkapin surat-suratnya, kemudian pakai helm, kemudian motornya dan sebagainya. Gak bakalan ditangkap. Kalau udah pakai helm, jangan sampai lupa helmnya harus bunyi. Ceklek. Tapi aku tersinggung deh kayaknya ya. Soalnya helm saya rusak, Pak. Oh, gak bisa di. Makanya kalau dia diklik, bunyinya krek. Iya. Terus, selain itu, Pak, bukan hanya polisi nih. Tapi ada siapa juga? Pernah dengar istilah pasukan kuning nggak?
Pasukan Kuning. Pasukan Kuning di Kota Mataram tuh berjasa banget, Pak. Oh, siapa ya? Yang nyapu-nyapu di jalan. Itu ibu-ibu yang suka pakai pagi-pagi, rompi kuning. Saya kalau mau berangkat kerja, mau berangkat kantor. Yes, orang kantoran dia ya. Iya, orang kantoran. Biar kelihatan sibuk aja padahal. Jadi pas berjalan kantor ada tuh kalau ngelihat ibu-ibu kadang dengan berseragam kuning lengkap, ya. Yes, rompi kuning. Membawa. Ya iyalah seragam lengkap, Pak. Masa dia enggak pakai seragam? Gila apa? Dia berseragam baju lengkap aja, gitu. Ya. Yes. Membawa senjata lengkapnya juga. Di pinggir jalan baik banget dalam hati saya. Ya Allah, luar sedih, biasa. Sedih ya, luar biasa. Kalau nggak ada mereka tuh jalan Kota Mataram tuh bayangin deh sampahnya kayak gimana. Apalagi kan Kota Mataram tuh ini kan pusat aktivitas masyarakat. Bener. Kayak gitu. Jadi sampahnya tuh banyak banget. Jadi, kemudian yang berterima kasih lah kepada beliau-beliau. Betul. Mereka juga adalah seorang pahlawan untuk kita semua, pemirsa. Jadi mungkin kalau misalnya kamu lewat gitu kan, terus misalnya baru selesai beli nasi di warung sebelah, terus bawa nasi yang lebih, ya boleh dong, ditawarin gitu ya. Ditawarin dulu, Pak. Jangan asal dikasih aja, nanti kamu dihabok gitu kan. Iya, nanti dikira, emang aku pengemis gitu, ibunya bilang. Kan jadi, repot juga kan. Jadi kalau habis belanja, ya langkah baiknya gitu ya. Kalau lagi makan, nyemil-nyemil, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu dia. Jadi jangan asal buang, ntar malah ke selokan-selokan, ntar malah jadi banjir. Kayak beberapa hari lalu banjir ya, di Kota Mataram ya kan. Yes. Itu kan akibatnya kita juga yang akan merasakannya gitu kan. Aduh, sedih enggak ya? Maksudnya akibat, kamu lagi misalkan lagi asik lagi sama keluarga nonton TV terus tiba-tiba ada kentongan bunyi, itu tentu banjir. Bagaimana repotnya ya kan? Kasian lagi juga asik, ya. Ngobrol, Bersih-bersihnya juga repot itu, Pak, kalau banjir, Pak. Nah, itulah, mana lumpur-lumpur, sampah-sampah, dan segala macem deh. Yes. Ya. Mm-hmm. Aduh, jangan sampai deh ya. Mm-hmm. Jangan sampai deh di tempat saya. Kalau di tempat aku kayaknya nggak bisa banjir deh, Pak. Oh gitu, kenapa? Ya, soalnya di sana tuh anti banjir, Pak. Dataran soalnya tinggi ya? Yes. Mm-hmm. Oh, enggak deh kayaknya, aku udah pindah, nggak jadi. Kasian banget sih kamu berarti. Pindah-pindah mulu ya. Pindah-pindah mulu sih. Ya, tapi di luar itu lagi banyak lagi nih, Kak. Salah satunya mungkin tukang parkir juga. Kalau nggak ada tukang parkir, gimana nasib motor kamu gitu ya, pemirsa ya. Jadi tukang parkir itu juga harus dihargai. Mungkin punya uang lebih yang tadinya 1.000 ya, punya recehan 200 rupiah, ya boleh lah berbagi, ditambahin gitu ya uang parkirnya. Karena kalau nggak ada tukang parkir, seperti yang aku bilang tadi, ya nggak mungkin motor kamu aman ya, bisa jadi. Dan helm-helm kamu aman. Karena sekarang tuh banyak terjadi kriminal pencurian motor dan sebagainya. Jadi kita bukan hanya motor aja sebenarnya, helm nganggur pun hilang. Termasuk banyak pencurian hati sekarang, Pak. Aduh. Mau tahun baru soalnya, Pak. Iya, banyak yang mau nikah. Apalagi musim penghujan. Uy. Hubungannya. Dingin, Bu. Oh, dingin ya? Iya. Iya. Gitu kan. Jadi kayaknya kita besok perlu deh kita ngebahas tentang budaya-budaya di Lombok mungkin ya. Seperti kayak misalkan ada budaya-budaya unik. Orang di Lombok biasanya kalau mau ngelamar, mau nikahan, itu harus diculik. Yeah. Nah, kita cari deh besok referensinya seperti apa. Untuk kedepannya ya? Iya, benar. Yes. Kenapa seperti itu? Kayaknya seru juga sih maksudnya ngebahas-ngebahas seperti kayak gitu kan? Jadi ada saya sebenarnya penasaran sih. Penasaran. Yang, seperti yang apa dan awal mulanya kenapa kayak begitu. Terus? Soalnya ini, Pak, kalau ngomongin tentang tadi penculikan yang tadi itu, penculikan wanita, penculikan hati kayak gitu. Banyak di luar sana beranggapan kalau misalnya tradisi di Lombok itu dianggap tradisi yang tidak baik karena istilahnya aja menculik, Pak. Di mana-mana menculik itu nggak baik, Pak. Terus? Iya, itu. Jadi rumor yang beredar di luar yang nggak tahu sebenarnya arti dari merari itu ataupun culikan pengantin itu, banyak yang menanggapinya negatif. Oh. Mungkin itu perlu kita bahas juga, itu Pak. Itu nih, besok kita cari-cari deh. Kita cari-cari dulu sumbernya, referensinya. Jadi nanti kita bakal bahas-bahas deh ya. Gitu. Tapi sebenarnya kita akan ngebahas
banyak lagi sebenarnya pahlawan-pahlawan. Kalau yes. kalau menurut Kori, mungkin ada salah satu pengalaman Kori gitu ya, yang mungkin ketemu sama seseorang terus akhirnya dia jadi pahlawan jadi di Kori itu sendiri. Mungkin ada pengalaman seperti itu nggak? Ada dong Pak. Yang pastinya dalam kehidupan kita itu kita punya pahlawan masing-masing. Nah, karena kalau aku tuh punya pahlawan satu orang, bukan satu orang, banyak orang Pak seperti yang lu bilang tadi, tapi yang paling berharga tuh pastinya orang tua kita, kemudian pasangan kita Pak, pacar mungkin. Tapi kalau masih jadi pacar kayaknya masih diragukan ya kepahlawanannya ya. Berarti pahlawanannya itu masih antara 50-50 deh, 50%. 50%. Kasihan Pak yang belum nikah, Pak. Kasihan. 50%. Wanda dengerin nih. Kasihan ya kameramennya belum nikah semua. Sian deh loh. Makanya jangan lama-lama ya. Iya, nanti dia belum bisa mengungkap rahasia Tuhan. Ya, nanti nanti diambil orang. Iya, betul. Jangan lama-lama. Nanti aku diambil orang. Bukan kesana. Aduh, kayaknya bentar lagi dia sambil merenung gitu ya. Iya, atau dan besok ini nikah. Bukan Pak, saya khawatirnya sebentar lagi digantung diri Pak. Aduh ya. Tapi satu lagi nih Pak, saya punya satu informasi pahlawan di sekitar kita nih. Nah ini penting banget nih. Apa terkait itu? Tadi kita udah ngomongin tentang sampah ya, banjir. Benar. Nah, ini salah satu perempuan manis berkacamata ya, yang Ella. Bernama cantik. Namanya kalau nggak salah. Mana ya? Namanya mana ya? Ini. Mana sih? Oh ya, Golvani Tahira. Oh, mungkin dulu pas dilahirin ibunya sedang main golf. Berarti kalau Kori, ntar kalau udah anaknya Kori lahir misalkan gitu ya. Namanya cari mic atau mixer. Mic atau mixer. Ya, kalau lagi di Get TV berarti ya. Namanya Gegeti. kalau cewek Gegeti, kalau cowok? Gue tau. Ya. Ini Golvani Tahira ini ya membuat mesin sampah ala Korea. Jadi perempuan manis berkacamata ini berangan-angan kalau misalnya dia duduk nanti di kursi yang mempunyai apa misalnya sedikit kekuasaan gitu, maksudnya sedikit leluasa gitu, sedikit mungkin mempunyai apa sih mempunyai wewenang kayak gitu. Ya, itu ia berencana untuk membuat mesin sampah ala Korea. Seperti apa itu. Sih? Mesin Korea itu mungkin ada di Jepang. Itu ada di Korea Selatan. Ada mesin sampah di negaranya Lee Min Ho ya, mantannya Iin gitu ya. Setiap orang itu akan membuang sampah di suatu bilik. Nah, bilik itu mirip dengan mesin minuman. Jadi mungkin sampahnya didaur ulang. Oh, ternyata kalau dia buang sampah ke mesin itu kayak gitu. Gitu. Mungkin kalau di gambaran saya gitu ya, kan di pikiran saya tuh mungkin setelah dia buang sampah, tempat sampahnya itu langsung daur ulang kayak begitu ya. Ya, kayak gitu. Jadi kayak misalnya kita mau buat jus gitu, Pak. Ya. Ya, stroberinya tinggal ditaruh di blender nanti jadi. Tinggal dibuang. Tinggal dimasukin tong sampahnya. Ke mesinnya, Pak. Oh, ke mesinnya. Iya, bahasanya mereka udah mesin, Pak. Oh, karena gitu. Sekarang tuh zaman modern, Pak. Uh-huh. Anda saja yang masih ketinggalan zaman. Jadi rencananya Golvani Tahira ini nanti akan bekerja sama dengan Korea Selatan untuk mengekspor mesin-mesin tersebut. Wow. Ya mungkin belum ada yang bisa buat Golvani. Ya. Keren. Anda luar biasa. Hebat loh, hebat. Iya, jadi banyak deh menginspirasi tentunya ya. Ya. Tapi sebelum kita ngobrolin tentang inspirasi-inspirasi yang selanjutnya, ada yang mau lewat, Bu? Ada yang mau lewat ya? Yuk, mari. Siapa? Lewat deh. Pemain golf ya? Silakan. Selamat pagi Indonesia, Get TV Inspirasi Bersama.
Get TV Inspirasi Bersama. Selamat pagi Indonesia, Get TV Inspirasi Bersama. Lihat dunia dengan cara berbeda, sambut hari dengan semangatmu, bukan jendela. Selamat pagi Indonesia, Get TV Inspirasi Bersama. Lihat dunia dengan cara berbeda, sambut hari dengan semangatmu, buka jendela, dapatkan informasi. Selamat pagi Indonesia, Get TV Inspirasi Bersama. Lihat dunia dengan cara berbeda, sambut hari dengan semangatmu, buka jendela, dapatkan informasi. Get TV Inspirasi Bersama. Lihat dunia dengan cara berbeda, sambut hari dengan semangatmu, buka Selamat pagi Indonesia, Get TV Inspirasi Bersama. Lihat dunia dengan cara berbeda, sambut hari dengan semangatmu, buka jendela, dapatkan. Selamat pagi Indonesia, Get TV Inspirasi Bersama. Lihat dunia dengan cara berbeda, sambut hari dengan semangatmu, buka jendela, dapatkan informasi.
lemes pak. Lemes nih bu. Butuh sarapan. Belum sarapan. Ada yang mau jadi pahlawan nggak ya? Siapa yang mau jadi pahlawan? Ada yang mau jadi pahlawan di antara orang-orang yang di sini untuk memberikan kita makanan? Minta-minta banget ya, aduh. Ya yang pastinya tadi kita belum nyebutin ini kak. Ngomong-ngomong belum nyebutin pahlawan yang satu ini berjasa banget. Nah kalau ini memang mereka tuh berjuang menggunakan jujur kayak gitu bang. Apaan sih? Tentara pak, tentara. Oh tentara. Lihat dia, dia kira saya menembak hatinya pak. Oh iya, hello. Hello. Bapak ini siapa? Oke, okay, ya, itu dia ya, salah satu pahlawan juga. Tentara Nasional Indonesia. NKRI. Harga mati. Wow. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Chat. Yes. Oke. Okay. Yang pastinya juga kalau kita ngomongin tentang pahlawan ya, kita selain melihat orang lain sebagai pahlawan, kita juga harus menanamkan di hati kita, menanamkan pada diri kita untuk menjadi pahlawan. Paling nggak kalau nggak bisa menjadi pahlawan untuk orang lain, kita harus bisa menjadi pahlawan untuk diri sendiri, Pak. Bener banget. Luar biasa. Salah satunya, kalau misalnya nggak ada orang yang nyebut kamu pahlawan, ya udah nyebut aja dirimu sendiri. Soalnya ini adalah orang pahlawan. Yes. Aku ini adalah pahlawan untuk diriku sendiri. Ya, apalagi buat para pelajar ya, buat para adik-adik. Aku ngerasa tua banget, padahal saya kan masih seumuran gitu sama mereka. Yes. Hello. Hello. Masih sadar, Bu? Masih. Sehat? Sehat, Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, ternyata Ibu sehat ya. Iya. Mari, Bu, dilanjut. Ya. Buat para pelajar ya, buat para adik-adik, mahasiswa juga yang masih menimba ilmu, tentunya menjadi pahlawan untuk diri sendiri itu lebih bermanfaat ya, daripada kamu sok-sokan jadi pahlawan seperti itu. Oh. Salah satunya adalah dengan cara belajar yang baik untuk kemajuan negara kamu, untuk kemajuan daerah kamu nantinya, karena pastinya kalau kamu sudah belajar yang baik ya bisa membangkitkan nama daerah. Mungkin kamu bisa berprestasi di bidang kamu dengan sesuai dengan hati kamu. Kalau misalnya kamu orang yang malas belajar di bidang akademik, seorang pencinta game gitu kan, seorang gamer, ya mungkin itu bisa menjadi sebuah prestasi tersendiri buat kamu. Siapa tahu nih Pak, ada seorang gamer dari Nusa Tenggara Barat yang membuat game yang bisa dikirim ke Amerika sana, kemudian jadi viral, dimainkan oleh banyak orang yang ada di dunia ini. Itu kan jadi pahlawan juga untuk NTB. Keren ya. Siapa semoga tahu? Deh, semoga ada yang seperti itu ya. Amin. Dan besok ngomong-ngomong masalah game nih, saya lagi nunggu temen nih sebenarnya. Buat apa? Karena dia akan mengadakan lomba game. Yes. MOBA. Teng. Wow. Teng. Lalu yang mengikutinya siapa? Ternyata kalau kita ngomongin gamers tuh banyak banget ya. Yes. Oi, Pak Sultan, Pak Dadah, Sultan. Bapak, terima kasih sudah menjaga NKRI loh. Ya. Itu Pak Sultan. Pak Sultan. Yang selalu main-main ke Get TV. Itu bukannya yang mau di usulkan menjadi pahlawan ya? Hah? Pahlawan nasional. Bukan. Ya, Pak Sultan ini dong. Adalah dari Satuan Gorem 162 Wirabakti. Yeay. Yang senantiasa selalu menjaga Nusa Tenggara Barat. Benar. Terima yes. kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Bapak-bapak. Oke. Okay. Yes. Terus ada apa lagi itu, Kori? Ya, selain menanamkan. Salah. Aku salah. Oh. Salah. Hello. Enggak. Kalau kita ngomongin tentang masalah yang tadi loh, Kak. Misalnya buat kita-kita nih yang pengen jadi pahlawan, buat yang nggak mampu berjuang dengan senjata, ya kita bisa berjuang dengan cara belajar yang rajin, kemudian berprestasi, membawa harum nama daerah kita Nusa Tenggara Barat, bahkan mungkin nama Indonesia ke tingkat internasional sana. Dan pastinya kita juga harus berusaha ya menjadi yang terbaik untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk keluarga, untuk kerabat ya, untuk sahabat. Untuk orang-orang yang bersahabatan bagai kepompong. Ngapain sih Iin? Iin ngapain? Eh, kameramen coba sorotin saya yang ini. Sorotin saya yang ini satu. Biar dilihat. Suaranya kayak timbul dari permukaan bumi gitu. Saya mau ikut ke Ayu Tikma.
bagai kampung baru. Sembreng banget kalau suara si ini ya. Tapi dia pahlawan juga, Pak. Iya. Iya. Pahlawan bagi Bu Endang. Oke. Teng, teng, teng. Bu Endang. Mencerdaskan orang lain dengan pengetahuan yang kita miliki. Nah, ini dia salah satunya, Pak. Kemudian seperti Pak, itu tadi ya, Pak siapa sih? Pak siapa? Pak Sultan. Bukan, bukan. Pak siapa? Bentar, saya lihat contekan dulu. Pak siapa ya? Ya, selain itu juga kita harus menyelesaikan pekerjaan kita dan tanggung jawab kita yang kita emban dengan jujur dan juga hasil yang maksimal. Nah. Salah satunya nih, saya punya mungkin sedikit masukan ya buat para aparatur sipil negara gitu ya, yang mengemban tanggung jawab yang kalau saya katakan sih tinggi ya, itu tuh susah mengemban tanggung jawab menjadi seorang aparatur sipil negara itu karena kan digaji oleh negara nih, digaji oleh rakyat kayak gitu. Alangkah baiknya kalau misalnya bekerja dengan baik, bekerja yang sesuai tupoksi dan juga bekerja dengan ikhlas kayak gitu. Misalnya nih di puskesmas, ya udah kita diberikan senyuman kalau pergi ke puskesmas. Kemudian kalau ngurus-ngurus EKTP, ya udah kita juga dikasih senyuman gitu ya sama administrasinya dan lain sebagainya. Kayak gitu. Aduh curhat saya jadinya nih, Pak. Soalnya saya sering kecewa, Pak. Oh, begitu. Yes, tapi nggak ya, juga sih. Jadi memang sih alangkah baiknya kalau pagi-pagi senyum, kan nggak ada salahnya ya. Ya betul. Get morning. Get morning. Kan kayak kita berdua gitu ya, selalu senyum. Yes. Selalu senang, menghibur gitu kan, memberikan informasi-informasi tentunya buat kalian semua yang ada di room. Asalkan senyumnya jangan terpaksa aja. Ya. Oke, okay, terus apa lagi? Itu kameramen terpaksa, Pak. Ya, soalnya mereka kepanasan. Ya, terus. Dan untuk selanjutnya kita juga harus mentaati aturan-aturan yang ada di sekeliling kita, Pak. Mungkin kalau misalnya di tempat kamu, di lingkungan kamu, di perumahan kamu ada aturan-aturan yang dibuat ya gitu sama kepala desa dan lain sebagainya. Sebagai warga negara yang baik ya, bisa menjadi pahlawan di masa kini, kita harus bisa mentaati aturan. Kalau misalnya nggak boleh ngebut-ngebutan di jalanan di kampung kamu, ya udah ngebut-ngebutannya ditahan aja. Lebih baik kamu tunggu KEK Mandalika jadi dulu, baru nanti kamu bisa balapan di sana bersama Valentina Rosa gitu. Ya, kalau nggak, sementara ini di Selagalas dulu deh. Ya, sirkuit kita sudah ada, ya kan? Oh iya ada ya. Ada dong sirkuit kita, ya? Tapi ya sirkuit sih memang, ya kan? Yes. Sebelum yang besarnya jadi, di Selagalas dulu lah. Selagalas dulu ya. Asalkan Selagalasnya di tempat sirkuitnya ya. Ya. Jangan di rumah sakitnya, Pak. Jangan. Nanti pada bingung. Ini orang ngapain sih? Bawa motor-motoran. Okay. Terus ada apa lagi, Kuri? Ya, pokoknya intinya ya begitulah. Kita bisa menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri dan juga pahlawan untuk orang-orang terdekat kita. Iya. Terus kalau kita belum bisa menjadi pahlawan nasional gitu, didapatkan sebagai pahlawan nasional, ya paling tidak kita berusaha menjadi pahlawan untuk orang-orang terdekat kita. Seperti saya yang sedang berusaha menjadi pahlawan untuk abang saya yang satu ini. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Okay. Dan kayaknya karena memang hari-hari ini memang cuaca yang tidak menentu, seperti hati aku yang tak menentu. Tapi pagi ini alhamdulillah cerah ya. Alhamdulillah, kalau di pagi hari Kota Mataram akan cerah ya. Saya sebelum kita pamit ya, sebelum kita ngapain? Gak ada. Kok? Laper, Pak. Sebelum pamit undur, saya mau bacain perkiraan cuaca ya, yang kita ambil dari bmkg.go.id ya, di Kota Mataram. Ini pertama kita awali dari Dompu ya. Dompu. Siang hari itu hujan sedang, terus malam ada cerah. Gimana sih dibacanya? Cerah berawan, Pak. Cerah berawan ya. Yes. Oh, enggak. Ini di daerah Dompu itu hujan sedang. Hujan sedang terus malam harinya itu cerah. Yes. Dini hari pun cerah. Iya, jadi tidurnya aman ya. Dan tidurnya pun cerah. Iya. Enggak takut-takut banjir ya. Iya, yes. Aman ya. Untuk di daerah seputaran Gerung ya, Gerung hujan lokal ternyata. Kota Bima juga ada hujan sedang, terus di Kota Mataram. Kota Mataram, Pak, Kota Mataram. Hujan ringan ya, Praia hujan juga ringan. Hujan lokal. Terus ada Sape berawan tebal, Selong cerah. Tidak ada berawan dan segala macam tentunya. Itu ada Sembawa Besar juga ya, Sembawa Besar itu berawan tebal. Yes. Ya. Waduh.
Oke, okay, terus Taliwang, hujan ringan. Terus di Tanjung juga hujan ringan. Iya, dan itu suhu rata-ratanya untuk daerah Nusa Tenggara Barat berkisar 22 hingga 33 derajat Celcius. Jadi masih normal lah ya. Palingan untuk daerah di daerah sebelah timur, di daerah Bima, Dompu, dan Sape seperti itu, mungkin itu baru suhunya lebih tinggi dikit. Lebih panas sedikit ya, karena mungkin di sana kebanyakan air buat mandi, jadi suhunya agak-agak panas sedikit kayak gitu. Iya, jadi tentunya sudah kita berikan informasi-informasi buat Anda semua, ngebahas tentang pahlawan. Ya, dari sekali lagi kita ucapkan selamat ya kepada pahlawan nasional dari Nusa Tenggara Barat dari pertama. Nusa Tenggara Barat yang pertama tentunya ada Syekh Maulana ya. Maulana Syekh K.H.Haji Zainuddin Abdul Majid ya, yang telah dinobatkan atau dikukuhkan menjadi pahlawan nasional dari Nusa Tenggara Barat. Tepuk tangan dong. Gitu. Dan pastinya untuk kita semua, selamat Hari Pahlawan ya. Semoga jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita bisa diterima menjadi sebuah amal baik di alam akhirat sana. Amin. Ya robbal alamin. Amin. Berdoa gitu, Pak. Sesi doa ya terakhir. Ya, tentunya besok kita ketemu lagi. Yes. Dengan tema-tema yang berbeda dan apalagi yang akan kita bakal sajikan buat Anda semua yang ada di rumah tentunya. Yups, dengan keseruan-keseruan yang membuat kamu segar pastinya ya. Yes, dan di pagi hari. Yuhu. Ya besok kita cari sarapan pagi ya. Oke. Okay. Sambil siaran. Maunya serabi, Pak. Sambil nunjukin sarapan asik. Yes. Di pagi hari. Oh iya. Setuju? Oke. Masih rahasia ya, Pak ya. Oke, nanti kita cari Miss Lina dulu. Cari ibu kos dulu ya. Cari ibu kos kita dulu ya. Oke deh. Okay. Kalau gitu kita pamit ya. Kita udah cincong-cincong ini udah lama banget. Mulut udah pegel. Pegel. Perut udah menari-nari. Jadi kita harus pamit dulu pemirsa. Yeah. Sampai ketemu di Get Morning selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. 7 Inspirasi Bersama. Lihat dunia dengan cara